Nah, jangan begitu cari masalah. Enggak apa-apa, Bos. Karena saya kayak ini ada di undang-undangnya. Undang-undang pelayanan publik. Apa kapasitasmu? Saya masyarakat. Ada undang-undang pelayanan publik. Masyarakat itu berhak mengawasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Tidak ada hak realisasi hari ini. Tidak apa yang hari ini? Keluar, keluar. Kita sentuh saya. Apa? Jangan kita sentuh. Kenapa kerekam? Ini pelayanan publik. Ini pelayanan publik apa? Tidak ada pelayanan hari ini. Tidak ada pelayanan hari ini. Tidak ada pelayanan. Saya tidak tahu juga kenapa keluarganya itu. Pak, mau apa, Pak? Oh. Saya laporin ke inspektorat sama Bapak Bupati sama Propam. Tidak ada pelayanan hari ini, Pak. Propam, tidak ada pelayanan hari ini. Tutup kantor. Saya ke sini karena kantor saya kontrol. Kosong kantor berapa hari? Kamu mengundang saya bicara keras begini karena kamu yang mengundang. Berapa hari mesti datang protes-protes? Hak saya. Orang nanti keberatan kamu yang keberatan. Apa maksudmu? Hak saya. Kenapa harus silap kita minta ini? Termasuk registrasinya 30.000. Enggak, berarti kita minta. Kita atas nama stek tadi ada ibu. 278, Di. 278. Kenapa 278? Registrasinya 30.000. Enggak, registrasi apa itu? Dia registrasi ACC. ACC apa itu? Kalau ada, tidak ada KDP-nya atas nama stek. Apa dasar undang-undangnya minta? Ada di sana persyaratannya, tapi. Bawa fotokopi KTP atas nama stek. Iya, kenapa kita minta 278? 30.000 ACC-nya, Bapak. ACC yang apa itu maksudnya? Registrasinya. Iya, undang-undang dari mana? Itu salah peraturannya, Bapak. Karena sini kan ini. Ini, Ibu, atas nama ini Bu Distek, Pak. Bukan. Bukan, toh? Iya. Makanya saya minta lagi registrasi 30.000. Iya. Karena persyaratan fotokopi KTP atas nama Distek. Iya, kenapa kita minta lagi sih 278? Apa? Pajaknya berapa? 248 pajaknya? Ya kan? Tambah registrasi 30.000. Dari mana itu? 30.000-nya bayar ACC Distek. Mana undang-undangnya? Undang-undangnya dia ini dibayar ini, Bapak. Ini dia. Ini. Mana? Stempel ini. Makanya ini, Bapak. Makanya ini kita kasih masuk ACC-nya. Kalau tidak ada KTP atas nama di Distek. Kecuali Ibu bawa KTP atas nama di Distek, baru dia bayar 248. Kenapa kita proses? Ya. Kan kita proses, Ki. Makanya ini kenapa kita 278? Makanya saya pulang, suruh pulang Ibu. Saya suruh datang sama Ibu hari Senin. Dari mana undang-undangnya yang bilang harus pakai registrasi begitu kalau dari KTP? Dia dikenakan bayar registrasi, Bapak. Registrasi dari mana? Dari mana? Registrasi dari kalau mana? Tidak bisa, Ki, Bapak tampilkan KTP atas nama di Distek. Apa undang-undangnya? Apa ya? Dasar undang-undangnya. Ini memang ACC dari dulu, Bapak. Enggak, dasar undang-undangnya. Dasar mana? Undang-undangnya yang apa? Yang ini, cap itu dasar undang-undangnya. Kalau ini tidak ada, Bapak. Kita ditahan di polisi, kita ditahan di jalan. Iya, undang-undangnya. Apanya? Undang-undangnya apa? Itu sana, Pak. Kita lihat ke dulu sana. Balionya. Nggak bisa kita bayar pajak kalau bukan atas nama mata. Iya, itu cocok itu. Biar kita masuk kemana? Kenapa harus pakai begitu, tetap-tetap begitu? Saya mengikuti dari dulu juga, Pak. Saya juga orang baru di sini. Saya mengikuti dari dulu peraturan dulu ya. Peraturan dulu dari mana? Dari dulu, bahwasannya. Enggak, dasarnya itu undang-undangnya dari mana? Saya tidak tahu juga, Pak. Saya orang baru di sini. Saya mengikuti peraturan dari dulu. Ini undang-undang sudah sign dari Badan Pendapatan Daerah sama provinsi. Iya. Kenapa ada lagi itu dasar itu stempel begitu? Di lain daripada stempel ini kan sudah jadi, bukti yang sah. Jadi misalnya tidak mau stempel gini. Ini apa ini? Cocem ini kan pengesahan ini, Bapak. Pengesahan per tahun ini. Cocem ini kalau di stempel ini, kalau karena di sini kan sudah dibayar. Apa lagi itu realisasi 30.000? Ini maksudnya itu registrasi, Bapak. Kalau misalnya bisa tahu di atas nama di Distek, tidak jadi tak gigi, Bapak. Maksudnya ini, registrasinya saja itu. Jadi misalnya dari Distek, tetap kita proses. Tidak. Kalau dari KTP. Kalau tiada KTP. Karena kita minta itu tadi cap 30.000 ACC. Saya tanya Ibu, biar sekian Ibu, kalau tiap bawa KTP-nya, kalau kita bawa normal gitu pembayaran tak begitu. Cocok bisa bayar sing tapi harus. Apa? Saya tanya gini, apa ini, Kak? Kantor apa ini? Kantor Samsat. Samsat apa artinya? Buat tempat bayar pajak. Apa artinya Samsat? Kepanjangannya? Apa artinya Samsat? Jadi kalau enggak jangan begitu cari masalah. Enggak apa-apa, Bos. Karena saya kayak ini ada di undang-undangnya. Undang-undang pelayanan publik. Apa kapasitasmu? Saya
saya masyarakat, ada ya. Undang-undang pelayanan publik. Masyarakat itu berhak mengawasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, di sini kan ada sudah masuk 160.000, pelatih itu 60, pengasuhan stnker 100.000. Jadi kenapa di sini setiap pembayaran atau ganti pelat lebih dari ini yang ada di nominal di stnker? Apa? Di mana kesehatan dok? Kemarin saya tanya itu. Tidak tahu apa, saya. ACC 30.000, misalnya ACC 30.000. Tidak saya. Nah, di sini pembayaran pelat itu pas sudah ada di cap di sini. Iya, tidak ada yang begitu. Karena hari ini tidak ada pelayanan di sini. Pantau terus saja. Iya, pantau terus saja sampai kiamat pun. Pantau saja, enggak apa-apa. Masa polisi itu. Masa apa anggota kepolisian yang begitu bercara berbahasa yang sama masyarakat? Iya, mau memang kamu mengundang saya bicara seperti itu. Bagaimana saya mau bicara bagaimana? Masih kita lupa dan sumpah sama kode etik. Iya, saya ingat. Saya ingat, saya lebih ingat daripada kamu. Saya lebih ingat daripada kamu. Kenapa bicara-bicara aku? Kenapa bicara-bicara aku? Karena kamu yang mengundang saya bicara keras, enggak saya juga bicara keras. Saya mau pulang tadi, kenapa mau pulang? Ya, saya mau pulang dong. Kan tidak ada pelayanan hari ini. Kenapa dibuka itu tadi sengsan itu? Dibuka ini kan dokter, bukan kebun melayani masyarakat. Bukan, karena ini kantor, berapa hari tidak terbuka. Ini memang dikontrol kantor kan? Wajar kalau dikontrol, kalau apa-apa. Dibuka itu. Sudah, bukan. Tidak ada hak dari hari ini. Tidak pelayanan hari ini. Keluar. Kenapa kerekam? Ini pelayanan publik. Ini pelayanan publik apa? Tidak ada pelayanan hari ini. Tidak ada pelayanan. Saya tidak tahu juga kenapa orangnya itu. Tidak. Pak, mau ke apa, Pak? Presiden kantor saya. Oh. Saya laporin ke inspektorat sama Bapak Bupati sama Propam. Tidak ada pelayanan hari ini. Lapor ke Propam. Tidak ada pelayanan hari ini. Tutup kantor. Saya ke sini karena kantor saya kontrol. Kosong kantor berapa hari? Kamu mengundang saya bicara keras begini, karena kamu yang mengundang. Berapa hari mesti datang protes-protes. Orang-orang nanti keberatan, kamu yang keberatan. Apa maksudmu? Hak saya. Hak ayah kamu. Masyarakat, ada undang-undang pelayanan publik. Kamu di polisi? Kamu kan jauh seperti pelayanan polisi. Ada undang-undang pelayanan publik. Ada memang undang-undang, saya bilang tidak. Apa undang-undang? Ada memang, ini rekam saja. Rekam saja. Apa undang-undang pelayanan publik? Iya, sudah pulang. Tidak ada pelayanan hari ini, nak. Kenapa datang? Tidak ada pelayanan hari ini. Kita sudah melanggar sumpah dan kode etik polisi. Sumpah apa? Harusnya apa bersikap baik kepada masyarakat? Iya, cocok karena caramu. Kan dari caramu sendiri, kamu sendiri mengundang saya untuk emosi. Kenapa kalau saya suruh keluar? Kenapa kalau saya suruh keluar? Tidak ada pelayanan hari ini. Untuk apa masih di sini? Tidak ada pelayanan. Astagfirullah sih. Saya lapor ke inspektor. Apa? Silakan keluar. Tidak ada pelayanan. Saya lapor ke inspektorat.